Oke, akhirnya yang kita tunggu-tunggu yaitu Honda ADV 160. Setelah Honda sukses dengan peluncuran PCX 160, kemudian ada juga Vario 160, dan kali ini masih dengan mesin terbarunya 160cc, Honda meluncurkan Honda ADV 160. Tidak banyak perubahan yang terjadi, hanya ada di beberapa sektor saja seperti di speedometer, kemudian bodi bagian depan, kemudian katanya untuk tinggi joknya sekarang itu turun beberapa mili. Mungkin penurunan tinggi jok itu atas masukan-masukan dari beberapa konsumen di Indonesia yang mengeluhkan kalau Honda ADV itu terlalu tinggi seperti itu. Shock belakangnya masih sama, kemudian untuk stang fatbarnya konon katanya juga turun menyesuaikan dengan penurunan tinggi jok seperti itu. Untuk harganya sendiri, harga termurahnya itu harga 36 juta untuk versi CBS ya, 36 juta untuk Jakarta. Kemudian untuk harga tertingginya itu 39,250 untuk Jakarta untuk tipe ABS-nya. Wow, Matic sekarang harganya mantap-mantap. Oke, mungkin itu untuk first impression tentang Honda ADV 160. Setelah ini saya akan mencari-cari informasi lagi tentang varian, kemudian warnanya, pilihannya apa saja, kemudian detail spesifikasinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube saya. Saya Kiwi Sakarya dari Akiwi Channel 8, dan inilah Honda ADV 160.